Sore kali ini, karena ngambil gambarnya sore. Ya, selamat sore bosses, kembali sama gue Dani Rifai, nggak pakai embel-embel di channel gue yang sederhana ini, tapi selalu berusaha gue selalu menyajikan hal-hal yang spesial. Ya, karena hanya hal-hal spesial yang coba gue sajikan di channel yang walaupun sederhana, tapi ya. Itu tadi, ulang lagi berusaha menyampaikan spesial. Ya, sebelumnya gue ucapkan terima kasih pada semua subscribers, viewers, likers, maupun yang sudah komen di channel gue. Gue ucapkan terima kasih kepada semua sudah memberikan apresiasinya. Dan yang belum subscribe, monggo subscribe di bawah ini biar gak ketinggalan anything buat musik yang disajikan di channel ini. Ya, sebagaimana tadi sudah dibuka di awal, ya, tentunya semua sudah familiar dengan lagu ini ya. Ini akan berkaitan dengan topik kita pada sore ini tentang sesuatu yang viral ya. Karena memang beberapa waktu ini ada cukup banyak juga request-request yang membahas tentang sosok viral ini. Oke, kita kembali lagi ke yang lagu di awal ya, ini ada rangkaiannya. Ya. Tentunya kita semua tahu ya lagu Isabella. Ya, Isabella. Dia Isabella. Ya, Amy Search. Itu awal dari kalau di dunia musik barat itu ada British Invasion ya. Ada era The Beatles, Rolling Stone dan lain-lain ya, di awal 60-an ya, penetrasi kepada dunia musik dan menembus Amerika. Dan mungkin untuk segmen Asia Tenggara ada Malaysia Invasion ya. Malaysia Invasion yang di awal bisa dibilang boomingnya itu Isabella itu mungkin ya. Isabella, Search band ya, yang begitu viral saat itu. Dan sejak itu pula di Indonesia, negara kita tercinta ini, menjadi booming musik-musik slow rock dengan cengkok Melayu ya. Walaupun sebetulnya musik slow rock yang mereka sajikan ini gak ada kaitan dengan Melayu juga ya, itu kreativitas mereka aja sebetulnya. Itu bisa mengingatkan kita ke lagu-lagu slow rocknya kayak Scorpion, Still Loving You, Always Somewhere ya, When the Smoke is Going Down dan sebagainya ya, atau Love Hurts-nya Nazareth ya, bisa kasih tuh sebetulnya. Cuman karena cengkok Melayunya itu jadi itulah menariknya ya, kalau kita jadi dangdut tapi oleh negara jiran kita, tetangga kita, diolah jadi musik slow rock yang begitu booming ya di akhir 80-an sampai pertengahan 90-an ya. Di Indonesia banyak sekali, lalu ada ya tentunya biangnya ada Dedy Dores ya, yang membawa begitu banyak penyanyi-penyanyi berbakat termasuk almarhumah Nike Ardila tentunya ya, yang begitu dahsyat dan cukup singkat usianya ya. Beliau meninggal sekitar 20 tahun ya, mungkin 20 tahun dan belum 21 ya. Lalu ada ya yang mirip-mirip begitu juga, ada Nafa Urbah ya, lalu ada
banyak. Oh, udah. Almarhum juga, almarhumah juga, Poppy Mercury ya. Oh ya, Inka Christy ya tentunya ya, yang pernah duet juga dengan Amy Search. Tapi kayaknya Inka Christy dari Dolores bukan ya. Pokoknya Inka Christy pernah duet Cinta Kita ya. Kebetulan gue juga pernah menjadi band pengiring kita Inka Christy untuk apa namanya tour di Jawa Bali. Waktu itu ada sama siapa, Thomas Jorgi, ada Sultan, tapi gua Sultan Jorgi, ada dulu penyanyi Sultan tuh mungkin kalau ingat teman-teman Boses ya. Lalu ada Dalpus Raya, itu lah itu. Lalu tentunya ada Ani Carrera juga ya, Bandung juga ya. Dan ada Yesi Gasela masuk ya, Yesi Gasela. Ian. Ada Ian Gasela ya, Garut Selatan, Kalimantan Selatan. Tapi beda ya, Ian Gasela kayaknya nggak masuk di bawah itu ya. Walaupun ada dulu Lady Rockers ya, model Nicky Astria, Ita Purnamasari. Ya, mereka mainkan rock ya. Lebih ke all rock ya, Mel Sandi gitu ya. Nggak yang selalu melo-melo slow rock begini. Ya. Oke, lalu ini sama seperti kayak fashion ya. Kayak itu juga kan selalu berputar ya, seperti pernah gue bahas juga di waktu bahas Gengen Band, Kangen Band ya, ini juga begitu. Lalu slow rock yang sudah nyaris bukan terlupakan ya, nyaris pudar oleh K-pop ya, mungkin untuk para ini yang millennials gitu ya, K-pop ataupun apa namanya nu metal ya, yang mungkin grunge apa gitu-gitu ya, banyak distorsi apa akhirnya kembali mencuat, dan ini mengejutkan sekali, mengejutkan karena viral oleh seorang penyanyi yang tadinya bukan siapa-siapa juga gitu ya. Ya ini sangat luar biasa itulah ya, kalau Tuhan mau memberikan talenta bisa kepada siapa saja, talenta dan rezeki pastinya, dan tentunya kesempatan, talenta, rezeki dan kesempatan. Dan itu Allah memberi semua pada sosok satu ini, perempuan Ressa Jeneponto. Tentunya Jeneponto ini, nah ini kaitannya tadi ya, sama Yesi Gasela itu ya. Nah, asal daerah gitu ya, Yesi Garut Selatan, Ian Gasela Kalimantan Selatan, itu Jeneponto. Tapi bukan singkatan, tapi memang nama sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan sana ya. Nah, begitu menarik karena karena memang musik itu sangat subjektif ya, begitu menyentuh banyak orang ya, disitulah musik itu berbicara, dan hadirlah sosok Ressa Jeneponto ini bisa menyentuh banyak orang ya, menyentuh hati banyak orang ya, artinya disitu musiknya sudah tersampaikan ya, melalui olah vokalnya yang memang bisa dibilang benar-benar bakat alam. Om dia sekolah aja putus sampai kelas 2 SMP gitu ya. Jadi bukan yang bisa sekolah vokal, juga bukan bisa mampu jam session sana. Jadi benar-benar ini ya itulah ya, kalau Tuhan punya mau. Bahkan dia juga sempat ditolak, bukan ditolak ya, nggak masuk malah ya, audisi gagal audisi untuk Liga Dangdut Indosiar dua kali. Ini mengingatkan kita pada beberapa kejadian seperti Indonesian Idol ya, ada Afgan kayaknya dia mengundurin diri ya, mungkin ada Fidi Aldiano, lalu ada siapa itu Angie Drive juga mungkin dia juga enggak ini, walaupun ini memang tergusur layu sebelum berkembang ya kasusnya Ressa ini, karena belum lanjut laga lebih jauh mungkin ya, udah langsung surut. Tapi ya itulah, ajang-ajang seperti itu kan memang selalu sifatnya temporer dan tentatif ya, nggak selalu bahwa yang muncul dari situ pasti akan lebih mencuat ya, dan terbukti Ressa sendiri dengan jati dirinya, dengan olah vokal yang demikian ciamik, yang konon suaranya bisa mencapai 4-5 oktav ya, mungkin ada seperti kalau penyanyi luar itu ya suara ada Mariah Carey, ada Celine Dion ya, Whitney Houston, itu mereka range-nya di 5 oktav semua, cuman benar-benar tertata dengan baik. Nah ini juga mudah-mudahan dengan adanya banyak kesempatan seperti ini juga
gue berharap Reza bisa terus ya meningkatkan kualitas vokalnya yang memang sudah diberi oleh Yang Maha Kuasa sedemikian baiknya, ya sedemikian baiknya, dan benar-benar tanpa apa namanya, tanpa ada belajar secara formal gitu ya, dia sudah bagus, sudah menguasai. Dan bahkan seorang Meli juga, Meli Guslau juga begitu apa namanya, memberikan atensinya juga ya. Dan gue sempat mendengar lagu Bunda itu dibawakan oleh Reza, sangat baik ya, sangat baik dengan interpretasinya sendiri tentunya. Sementara kan kita image-nya itu adalah Reza ini, Reza ini apa namanya, slow rock, Nikardila, tapi ketika dia membawakan lagu Bunda itu, buat gua dia cocok juga untuk pop ya. Jadi ini memang mudah-mudahan ya, mungkin dia memang multi talenta ya, maksudnya bukan cuma untuk satu genre, bisa macam-macam genre dan bisa lebih digali lagi gitu ya, lebih digali lagi, terutama ketika live itu kan memang bisa lebih di apa, sempurnakan lagi teknik-tekniknya ataupun ya memang itu kendala semua penyanyi itu adalah seperti kata Tri Utami ya, pitch control yang ada ujung. So, tapi overall itu memang apa namanya, kehadiran Reza ini seperti oase dan bisa menyentuh banyak orang. Di situ adalah sebuah keberhasilan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar oleh apapun. Ya, tidak bisa dibeli dan dibayar oleh apapun. Ya, dan lalu ada seorang komposer ya dari negara jiran juga ya, Sari Amri ini yang dulu melahirkan lagu-lagu seperti apa nih, Kutakan Bersuaranya Nika Ardila ya, lalu Duri Terlindungnya Nika Ardila juga, Buah Jadi Permadaninya Eksis Band di Malaysia ya, Di Sana Menanti UKS, tapi bukan unit kesehatan sekolah nih ya, nama band. Nah, lalu ada satu mega hit tentunya yang itu dibikin house ya, dibikin house music, dibikin remix, dibikin apa aja deh, apa aja itu yang benar-benar mungkin di Indonesia ini sampai sekarang malah ya gemanya itu, walaupun itu 96-95 gitu ya, mungkin bisa mengoreksi. Grimis Mengundang ya, slam, bukan slang, SLAM ya, slam. Ini karya dari Sari Amri juga ya, komposer besar negara tetangga yang begitu antusias juga untuk menyambut kehadiran penyanyi Reza Jeneponto ini. Bahkan beliau juga sudah menawarkan khusus bikin lagu baru ya, yang dia yakin cocok untuk seorang Reza. Ya, bisa kita bayangkan, ini ibarat keceban durian runtuh ya kan. Mungkin biasanya orang mengejar, oh tolong mau bikinin lagu untuk gua gitu. Tapi ini komposernya sendiri menawarkan untuk seorang Reza. Ya memang kalau bukan karena Allah, ini semua agak-agak muskil ya. Karena memang ini ibarat kisah-kisah zero to hero ya, yang memang bagaimana Reza ini yang gak butuh waktu terlalu lama juga ya mungkin ya. Memang ya cukup straightforward, cukup to the point ya, begitu cuma bikin nyanyi lagu sedikit lalu langsung viral, dan memang suaranya yang demikian cantik ya, dan demikian bisa menggetarkan ya. Ini mungkin kalau bisa, selain Nika Ardila kok malah nggak pernah disebut ya Siti Nurhaliza nih ya, harusnya ini komparasi negara tangga ini bisa Siti Nurhaliza, karena Siti Nurhaliza juga bawakan pop juga bagus kan ya, bukan cuma cengkok Melayu aja, karena cengkok Melayu ini cukup sulit ya, nggak semudah mendengarnya, tinggal duduk dengerin, tapi memang cengkoknya ini yang sulit. Dan nada-nada tinggi yang beliuk-beliuk itu dia bisa teratasi dengan baik ya. Kayak Samudra di Laut, siapa tuh penyanyinya?
Samudra di laut. Iyad Bustami. Iyad Bustami itu juga kan dan vokalnya apa namanya sangat sangat baik. Ya, mungkin Reza bisa lebih baik belajar lagi dari senior-seniornya, akan lebih mantap lagi ya, bisa terus. Dan ini juga satu bukti bahwa tidak selalu ajang-ajang apa namanya lomba-lomba bisa apa namanya menentukan nasib atau kehidupan seseorang, walaupun ya tentunya bisa ya dan banyak ya, tapi tidak selalu. Jadi kalaupun tidak tembus situ, tidak perlu kecewa, tidak perlu kecil hati, toh nyatanya Allah bisa memberi jalan lain. Ya, ini memang suatu yang tidak bisa dipungkiri. Dan begitu gue coba dengar dia menyanyi, ini memang terasa sekali apa namanya purity itu ya. Ini gue begitu terdengar purity ya, kemurnian, kejujuran, karena memang dia kan anak yang sederhana ya, yang enggak belum macem-macem lah. Mudah-mudahan juga ke depannya, walaupun udah tahu gemerlap apa-apa, tetap. Nah, ini purity-nya ini yang nyampe ya, karena bahasa seni itu kan memang dari hati, nyampainya pasti di hati juga ya. Itu purity dan simplicity ya, dia tampil apa adanya ya, nggak terlalu neko-neko, itu malah tersampaikan dengan baik, tentunya dengan kualitas vokal yang sangat baik juga ya. Dan memang ketemu dengan panci, tutup panci yang pas ya, Dasari Amri. Ada Melly Guslau ya, special makeup artist, dalam tanda kutip, dalam arti dia bisa mengubah suara vokal siapa saja dengan bahan mentah apapun menjadi lebih bagus, apalagi yang suara vokalnya sudah sebagus Reza. Jangan lupa, lagu-lagu Melly formulanya memang selalu simplified ya, sederhana, tapi membawakannya susah ya, karena butuh emosi yang bagus ya. Coba kayak menghitung hari kan bawainnya juga susah tuh ya, kayak tegar itu kan bawainnya susah tuh ya. Enggak jadi memang butuh penjauhan khusus. Dan gue yakin lagu yang akan diberikan kepada Reza ini bisa dijiwai dengan baik dan bisa mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia juga, ataupun juga mudah-mudahan negara-negara tangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei ya, yang biasa cukup mengapresiasi musik-musik karya tanah air Indonesia. Ya, mungkin cukup begitu aja pembahasan kita yang tentang sosok yang luar biasa, apa namanya, tahniah, sekali lagi tahniah buat seorang Reza Jeneponto yang telah kembali membawa masa kejayaan musik slow rock ya, dan begitu bisa menyentuh hati banyak pendengar di tanah air kita ya. Semoga karir Reza Jeneponto semakin ciamik dan tetap apa low profile, dan tetap bersahaja padanya, sehingga itu akan menampakkan aura yang semakin dahsyat. Oke, sekali lagi tahniah, dan semoga kerjasama dengan para komposer dahsyat akan selalu bisa menjadi ujung tombak untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, see you, sampai ke next video kita. Bye-bye.